Cantik bala-bala.
orang ikhlas banget tuh. Kok, kok tante ngomong gitu kamu enggak terima? Ya, tante, tante kok istek banget tadi. Eta acak menok e. Ya udah, aja ngandeng karo Ayu tadi. Ya udah yang kincer dan juga yang cerewet di sini. Iya. Dua. Yo kian kita datang ke manis era umum. Hai. Iya. Kambe atin tin tin tin. Ayu. Ayu. Wes. Kita lupa pada siang hari ini. Yuhu. Ini kedatangan Kecam Busari dari Karang Mojo Tasikmalaya atau yeah. Kampung Geringan Jumat. Yang sudah lama melalang melintang buana, di dunia hitam. Oh, dengan seragam yang baru tapi Julian. Yeah. Iya. Ora-ora Julian. Mbane dhewe kok. Oh. Arep Pak Musik kok ngene. Padahal wong tipis. Ada Arep Pak Musik. Arep Pak Musik. Ada Musik Guni. Iya. Juga ini kakak-kakak yang oranye-oranye bajunya dari mana? Cilacap ya. Kalau jauh dari Cilacap datang ke TATP hanya untuk belajar tentang budaya. Untuk belajar tentang budaya, tentang media-media ngono kuwi. Benar sekali dan juga mau ketemu host yang ganteng di sini. Juga cantik bala-bala di sini. Cantik ya? Kok kaya ra terima ngono tanya aku ngomong cantik. Dan juga yang setia terus menemani kita dari berbagai alam semesta. Ada. Kurten lu. Sama siapa? Ya, setia terus kok. Nanti bagi kerja campur yang di rumah. Iya. Mau telepon interaktif bisa juga. 0218857555. Biar dapat hadiah sering-sering kemauan SMS ke 0857021888. Nah. Yuk langsung nyanyi betin ya. Ini nyanyi apa? Udah siap berjoget? Ya. Semangat. Ini sebisa gue adik-adik yeah. Sama Cilacap ya. Yeah. Aku tak nyanyi ya. Oke. Ya. Hah, apa yang ngapain ngelirik ya aku terus. masih ngelirik gue mau ngurus gosito. Ya ngapa? Mbak, kok mulai ramum-mum. Gapain sih, langsung. Aku nyanyi. Yo, Atin, aduh duhur. Kalung dadum. Kok asal ngarepen tuh, Atin? Masih gantung loh. Oke. Okay. Karena aku tuh sering gantung kok ngono loh. Tapi lo lah, Latim. Tetap nih. Apa jadi? Pakai. Jaga. Lagi yang spesial buat yang cantik-cantik. Aku dati edan mikir pacaran karo sliramu rati anggap wong tuamu ning nyoba nakal golek sing liyan nanging aji iki ra kuasa nampet hawa larane iki rati anggap wong tuamu ora jodoh ora apa-apa durung pernah aku ngapel ning omahmu kadang iri yen nyawang kanca-kancaku yen malam minggu apel pacare dicokongi dimanggapi wong tuane kabeh sorot tak coba lantak.